Lah sebuas-buasnya kebo, makannya tetap rumput. Kalau manusia udah buas, apa aja dimakan diembat. Solar diminum. Bensin dia makan. Ya bu, bensin diminum po. Aspal. Kabel telepon dimakan juga. Nih cium pipi kanan pipi kiri suami. Pahalanya gede po. Sama aja nyium Hajar Aswad. Oh, daripada ke Mekah ongkosnya belum kelihatan. Di rumah udah ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pas suami kita pulang kerja, ya Allah batu hitam sampai. Udah po, endus aja. Endus. Ini nyium tangan laki paling banter lebaran doang. Bu Allah. Laki pulang sembahyang id abis itu buruk bang, redoin bang ya, maafin bang, saya maafin bang, banyak salah maaf bang, tidur saya. Pendekatan nih orang gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan. Pendekatan nih orang gak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, Munkar Nakir nungguin, buah depan pintu. Apa kata Munkar Nakir, emang gue lagi tungguin lu ya. Nah, nyampe juga lu kemari. Ini dia, kata Nakir, emang lu kenal Kar? Lu kenal lah, ini dia yang kemarin korupsi bansos nih dia. Tuh, dikenalin sama Nakir. Wah, emang lu kenal? Kenal, emang dia. Emang rakyat lagi susah, gara-gara corona jembat. Orang doang disuruh 3M, dia 17M, sial diangkalan nih, kata Nakir. Hajar Kar, sikat. Entah dulu Kir, gini aja dia, kita tanya dulu dia. Tanya, maro buka, agak nyaut, diem aja, melegeg. Budak kali dia nih. Udah Kar, kalau emang kagak bisa jawab nih bocah, lu gua tugasin, ambil pentungan Kar. Siap Kir, OTW. Wah, Munkar ngambil pentungan. Wah, berangkat. Ditanya lagi memungkar, maro buka, agak nyaut, Hajar Kar, siap Kir. 86 gede ini dia yang kemarin nurunin baleho. Wah, ini dia. Orang kalau udah pelit medit bang, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000 perutnya lapar, dia pikir-pikir itu, gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuma tidur utuh pada ngambang, rasain makan pencarian lu. Deh kagak nemu dah seniman ceramah bisa, nyanyi bisa kok, bahasa Inggris, Arab, Inggris, India dia bisa semua, hebat itu, cerdas sampai dia mau tidur sama bininya dibikinin lagu bang, hebat kan kok ngaji omah. Kemarin saya ceritain dia, ayah haji omah tuh hebat, saya bilang gitu, hebat apa itu mau tidur sama bininya dibikinin lagu, lagu apa tuh, lagu santai, coba ketik di YouTube musiknya lagu santai, diinget celentangan tindih inget trit inget celentangan tindih inget santai yuk kita santai inget celentangan tindih inget begitu ada nya coba dah ya abang agak percaya iya kan ya inget celentangan tindih inget ada nya ya abang gak percaya dah. Orang dulu baca selawat apa berkah banget emak kita, masak nyuci goreng tempe. Buah emak kita po bikin sambal aja sambil ngulek. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Tuh goreng tempe ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin linabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Kenakan selawat tempe nyangus. Lakinya makan marah-marah bang, nyalu ngapa tempe angus. Gara-gara Muhaimin ini bang. Muhaimin orang mana lu itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gua makan tempe selawat. Gak jadi berantem po. Kenyangan, bang terawih, bukan cepet banget. Jangan kebangetan cepet, jangan kebangetan lama. Ya po, kalau jadi supir niat penumpang. Penumpang kan macam-macam, ada orang bunting, nenek, ada anak orok. Sembahyang terawih, buat bila ilahilallah imam, nyaki-aki, udah ompong-ompong, satu-satu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak muda di belakang kapan kelarnya?
Terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok sembahyang di sini. Kagak ada gantinya lagi, aki-aki ditancap 3 hari sakit. Berdiri pengurus masjid, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, malam ini terawih disilakan kepada para jamaah. Akhirnya main dorong-dorongan. Lu aja lu gua. Nih imam kagak ada sakit, lu aja lu. Ya aja gua, lu aja lu. Udah RT-RT, ya gua, jangan gua pak. No RW kali bisa, ya gua gak apalah ya, jangan. Suaranya enak kori kita, ya baca Qurannya luar biasa, kiroatnya bagus, boleh. Kenapa? Karena ilmunya ada. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Kenapa? Ilmunya punya. Boleh kori baca begitu. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat, gak boleh kori bacanya kayak tadi. Ya mentang-mentang kori internasional, sholat jadi imam. Wa'al maghrib, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lu makmum teriak kelamaan mam lu. Klosodan, bener bu? Itu orang punya ilmu salah naro, diomelin. Biar kori internasional banget lagi jadi imam sholat, bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuh.